Hi guys, it's me, Caca. Eits, sebelum kamu melanjutkan videonya, pastikan kamu sudah subscribe channel YouTube aku. Yuk. Terima kasih. Caca. Bye. Oke, kali ini aku gak sendiri. Aku ditemenin sama, tada, Baby M. Kamu habis nangis ya? Ya. Kenapa? Film beruangnya habis. Ya, ya ampun. Sini bentar, pangku dulu. Say hi dulu dong. Hai gitu. Say hi dulu sayang. Oh ya, apa mau apa? Kamu nunjukin Ashira go pelete kakacus. Oke guys, jadi hari ini aku bakalan make up warna-warni lagi, tapi ditemenin sama Baby L. Dan mohon maaf kalau misalnya memang agak noise karena lagi hujan juga di luar. Dan pastinya aku akan digerapakin sama Baby L sih. Iya, kamu mau gangguin kakak ya? Iya. Oke, jadi hari ini aku dong, kakak lagi ngomong, mbak. Hari ini aku pengen make up serba warna-warni lagi. Jadi kalau yang kemarin itu Kakak Cis tuh udah make up warna apa aja ya? Oh, kemarin itu aku udah make up warna merah, kuning, biru, ungu, hijau, dan pink. Dan hari ini aku pengen make up serba warna hitam. Yeay, tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Yeay. Jadi kali ini makeup looknya akan lebih ke, bisa dibilang makeup Halloween, bisa juga dibilang makeup apa ya, clown maybe. Nih aku akan, contohnya aku dapat dari Instagram gitu referensinya, tuh kayak clown buat Halloween gitulah. Oke, jadi nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja menggambar, main makeup-makeupan lagi ya. Iya, kau jangan gerakin ya. Oke, kita langsung saja ke videonya. Oke guys, jadi seperti biasa ini aku udah pakai pelembab sama pakai foundation dan udah ngalis juga. Jadi nanti tinggal seperti biasa aku pakai eyeshadow palette-nya Beauty Glass yang Gorgeous Me. Nantinya aku akan pakai warna hitam atau abu-abu lah ya, yang mendekati warna-warna gelap itu. Dan karena hari ini serba warna hitam, jadi aku akan gambar clown. Tadi kan yang di awal aku udah notice kalau aku lebih ke make up yang horror-horror hari ini. Jangan deh. Duh, maaf ya aku sambil digangguin sama Baby L. Coba lihat Baby L udah make up tuh warna hitam. Coba lihat kasih tau ke kamera. Ya Allah, dikil banget nih anak. Oke, okay, jadi aku yang pertama aku pengen gambar eyeshadow-nya terlebih dahulu serba warna hitam. Oke, okay, langsung saja kita lanjut ke videonya. Oke, okay, ini udah jadi eyeshadow-nya. Next-nya aku mau pakai di hidung. Hidungnya cukup kayak yang cuman di ujung hidungnya aja sih. Oke, okay, next. Udah jadi, ini kayak hidung tikus ya, El ya? Iya. Iya, next-nya aku mau lanjut bikin gambarnya. Di sini kayak ada garis gitu sebelah sini juga. Nanti jadi seperti apa? Pokoknya nonton videonya sampai habis. Oke, okay, nextnya aku mau pakai eyeshadow yang di bibir, warna hitam juga. Karena hari ini tema makeupnya serba hitam, jadi kita lanjut ke bagian bibirnya. Ikut-ikutan. Ini sebenarnya cukup simpel banget sih makeupnya. Next aku tinggal tambahin mascara aja, sama kayaknya aku mau tambahin sedikit eyeliner sih. Oke, okay. Kita jepit bulu matanya dulu kayak biasa. Oke,
ini sebenarnya udah selesai, cuman aku mau nambahin shading sedikit di eyeshadow. Bukan shading juga sih, shading sih, cuman kayak ya udah tambahin glitter-glitter gitu aja di bagian tengah-tengah hidungnya. Jangan Dede. Lihat. Nih. Mau juga, enggak boleh tahu emang kan laki-laki enggak main gini ya, Nak. Oke, ini salah satu makeup tersimpel sih di antara makeup berwarni. Jadi ini benar-benar aku cuma pakai warna hitam doang, dan ya ada tambahan sedikit glitter-glitter warna putihnya sih. Nextnya aku mau ganti kerudung dulu warna hitam. Habis itu baru kita lihat hasil makeup looknya ya. Stay tune. A few moments later. Oke, teman-teman, ini aku udah selesai makeupnya. Aku udah ganti hijab juga, jadi semuanya udah serba warna hitam. Gimana? Sudah cukup menyeramkan kah? It's a spooky makeup, horror makeup. Cocok buat kalian yang mau Halloween party mungkin. So, apa ini? Iya, nanti bisa kita hapus. Oke, dan ini dia makeup look. Black makeup looknya. Sini ikutan closing. Kita closing dulu yuk. Hap, aduh berat sekali kamu. Okay, menurut Elmar, lihat makeup kakak. Makeup kakak bagus gak? Bagus. Serem gak? Ya. Iya, serem. Elmar takut. Iya. Jadi bingung. Okay, teman-teman, gimana menurut teman-teman hasil makeupnya? Ini bisa dibilang black makeup look atau Halloween makeup look atau mungkin spooky makeup look atau clown makeup look. Aduh, kamu jangan ngalihin kata dong. Bisa juga ya terserah kalian lah, ini mau dinamain apa. Dan terima kasih buat teman-teman, iya, buat teman-teman yang sudah menonton. Ya, apa pizza? Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Kita berdua pamit. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Peace, bye.